Assalamualaikum anak-anak Berlian School. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang ikhfa bil ma'nal jadid. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Definisi atau pengertian ikhfa bima'nal jadid. Ikhfa bil ma'nal jadid adalah mengucapkan huruf dengan samar-samar, yakni mengucapkannya dengan suara lirih, tidak terdengar meskipun diucapkan dengan lisan. Syarat-syarat ikhfa bil ma'nal jadid ada 4. Yang pertama terletak di akhir kata. Yang kedua disukun karena waqaf. Yang ketiga didahului huruf mati yang asli. Dan yang keempat, huruf-hurufnya tidak ditasydid. Huruf-huruf ikhfa bima'na jadid ada 8, yaitu lam, mim, nun, ha, wawu, ya, ro, dan dzot. Biasanya disingkat dengan liman huwa yardho. Nah, anak-anak, bagaimana? Bisa difahami? Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat pesan ustazah, tetap patuhi protokol kesehatan. Saudarini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.